di presetnya, silahkan. Boleh langsung dipraktekkan nanti. JPEG hasilnya juga bisa maksimal, RAW juga hasilnya bisa maksimal, tapi ya mungkin kerjanya agak sedikit repot. Kita coba ke satu bahan foto lagi. Nah, yang ini nih, yang shoot couple-nya ya. Kita perbaiki komposisinya. Kita terangin dulu dan warnanya kita balance-kan dulu. Kita buat natural. Oke, cukup. Kita seleksi di bagian cowok. Cowok warnanya harus sinkron. Kita terangin dulu pakai kurva. Turunin saturasinya biar nggak terlalu merah. Oke. Jangan lupa dibersihin dulu ya guys, kalau filenya JPEG ya. Bersihin tipis-tipis lah. Untuk yang ini kayaknya kita nggak perlu menggunakan Portraitur karena filenya juga nggak terlalu besar. Teksturnya juga nggak terlalu kasar karena fotonya jauh. Jadi untuk tekstur kulit hanya kita rapiin aja, sedikit rapiin aja. Oke. Ini ada kantung mata juga. Oke, bagian kantung matanya juga kita hilangin. Nice. Langsung kita kunci. Oh, yang cewek juga jangan lupa, guys. Kita rapiin lagi. Abaikan telepon WhatsApp yang masuk ya, guys. That's my brother. Okay. Kita masuk ke filter RAW. Langsung kita pastiin presetnya. Kita lihat apa yang terjadi. Apakah hasilnya bagus? Ya. Saya pikir ini masih normal. Kita tinggal turunin temperaturnya aja. Fotonya langsung jadi. Jangan lupa turunin saturasi ya guys di bagian wajah ya. Ini kayaknya kelihatan cukup merah. Oke. Abaikan komputer yang sudah mulai melambat walaupun spek setan. Oke, wah, masih ada sedikit merah ya. Oke guys, sampai sini dulu tutorial kita. Apapun yang kalian tanya, kalian bisa lihat di bawah tertulis nomor WhatsApp saya dan akun-akun saya pribadi. Kalian bisa tanya langsung ke saya untuk sharing soal editing bahkan teknik fotografi. Sampai ketemu di konten selanjutnya. Thank you so much.